Say, kamu udah lama ya? Belum terlalu lama sih. Maaf ya, telat. Iya, saya nggak apa-apa. BTW, Say, lihat deh kemeja aku. Baru nih, gimana? Anjay banget kan? Jam tangan aku. Merek Gues. Mahal loh ini, gimana? Anjay banget kan? Sepatu aku, Adidas. Ini merek terkenal, Say. Gimana? Anjay banget kan? Wih, Chandra lu upload video baru nih. Sebelum Imbis menjemput parodi, nonton dulu ah. Ih, ngagetin aja. Hampir jopot di jantung. Ya elah nih anak-anak pada kemana sih jam segini juga. Buset dah ngaret banget gue nungguin dari tadi. Ya halo Say. Say, kamu lagi di mana? Aku lagi di Chevilly Resort nih, lagi nungguin teman. Kenapa? Nanti jadi temenin aku beli kado buat bunda kan? Anjay, hari ini ya? Halo, Say. Kok diem? Iya Say. Jadi ntar aku jemput kamu ya. Oke, dah. Ya, dah. Aduh. Ah, hari ini ternyata. Yaudah deh. Permisi. Oh, boleh ya? Duduk gak sini? Oh, silakan. Makasih. Lagi dengar lagu ya? Ya, lagi dengar lagu. Kenapa emangnya? Boleh ikut dengar gak? Mau ikut dengar? Iya. Oke, sore. Sendirian aja. Enggak kok, kan ada masnya. Masnya orang kan. Kalau mas bukan orang, baru saya sendiri. Oh iya ya. Bang ngapain di sini? Main HP. Boleh tahu nama mbak siapa nggak? Enggak boleh. Iya udah mbak. Maaf ya. Boleh, Ella. Kenalin. Nama saya Della Julianti. Kenalin juga. Nama saya Anjay Suranjay. Kenapa, Mbak? Namanya kayak yang lagi viral gitu ya? Iya sih. Jadi ya gitulah, ya benar. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebut penggunaan kata anjay dapat dipidanakan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan bila digunakan untuk melakukan tindakan bullying. Lah, anjay?